Jamaah haji asal Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam kloter 22 saat ini sudah bertolak ke tanah air. Sesuai jadwal, jamaah haji Sarolangun akan tiba di Batam dan dilanjutkan terbang ke Jambi pada Selasa malam. Hal ini dikatakan langsung oleh Kakan Kemenag Sarolangun M. Syatar. Menurutnya, sesampainya di Jambi, para jamaah haji akan masuk ke asrama haji terlebih dahulu. Dan pada Rabu dini hari langsung bertolak ke Kabupaten Sarolangun. Sementara itu, para keluarga jamaah haji dilarang untuk menjemput langsung ke Jambi. Mengingat sesampainya di asrama haji, jamaah akan beristirahat sebentar dan dilanjutkan dengan pelepasan menuju Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan bus yang sudah disiapkan. Keluarga diharapkan menunggu jamaah di titik kumpul yang sudah ditentukan oleh Kemenag Sarolangun, yaitu di halaman Masjid As-Sultan Sarolangun. Surya Abadi, Jambi TV.